Assalamualaikum, salam sehat, Bro. Saya hanya ingin memberitahu saja bahwa ini namanya piezoelectric buzzer. Karena bila kita menggunakan buzzer-buzzer seperti ini, kadang tidak bunyi. Oke, kalian lihat, ini harganya memang hampir 3 kali lipatnya, tapi tidak begitu mahal. Sekitar 4.000. Oke. Sebetulnya saya yakin bahwa ini sama, saya tidak tahu, hanya saja ini kadang tidak bunyi. Oke, saya coba dahulu, saya menggunakan tegangan 2 volt, 3 volt, sudah menyala. Kita lihat dahulu spesifikasinya, dari 3 sampai 24 volt. Kita ukur saja tegangannya. Oke, kita coba paling sedikit, paling kecil. Masih bunyi 1,3. Tapi kalau kita ulang, nggak bunyi ini sepertinya. Saya coba. Oh, bunyi 1,3, Bro. Mantap. Saya coba sampai mati. Bunyinya sudah jelek. 1,5, saya rasa tegangan baterai sudah bisa bunyi, Bro. Mantap ini. Oke, saya coba sampai 12 volt saja. Suaranya pasti akan lebih nyaring. Bising sekali. Oke, mantap, Bro. Jadi saya pasti akan beli banyak ini daripada menggunakan buzzer seperti ini. Kemudian, definisinya. Ini menggunakan bahan piezoelektrik. Saya gambar dahulu. Oh, saya bongkar dahulu. Oke, sudah saya bongkar. Kalian lihat, ini kabel saya tambah 2 langsung ke piezoelektrik. Saya buat skematiknya dahulu. Ini skematiknya, setelah saya perhatikan tadi hanya feedback agar frekuensi, agar jadi osilasi. Karena seperti ini transistor, resistor. Oke, ini piezonya. Kemudian ada resistor. Oke, keduanya NPN. Dan sesuai spesifikasi tegangannya 3 sampai 24 volt. Kemudian di sini ada bus, ada dioda. Jadi feedback ke buzzer. Ini positif, ini negatif. Jadi rangkaiannya seperti ini. Paham ya, Bro? Oke, kemudian kita coba definisinya. Piezoelektrik ini merupakan komponen elektronika yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dari definisi itu kita buktikan saja. Ini saya langsung dari piezoelektriknya, kabel ini. Terlihat, Bro, tegangannya.
ABC. Oke, saya pegang. Jadi ini bukan tegangan induksi, tapi memang ditekan dia pasti mengeluarkan tegangan. Kalian lihat, terlihat bro. Jadi untuk aplikasi tertentu mungkin dengan cara kerja seperti ini. Paham ya bro? Dari mekanik menjadi listrik, walaupun kecil. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.